Nah, ini bisa dilihat hasil panen kita. Oh, lumayan ini teman-teman, lumayan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mencobanya menanam di ember seperti ini. Jadi hasilnya juga lumayan. Udah merah-merah. Terongnya sudah mulai berbuah. Wah, banyak. Banyak nih buahnya. Oke, teman-teman. Kali ini kita lihat, ini adalah pohon cabai. Pohon cabai yang saya tanam di media ember. Jadi kali ini kita lihat di sini sudah ada yang masak, yang matang. Sini lihat, nih ada nih yang sudah merah. Jadi kali ini kita akan panen beberapa saja yang sudah matang. Ayo kita lihat.
panen kita. Oh, lumayan ini teman-teman, lumayan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mencobanya menanam di ember seperti ini. Jadi hasilnya juga lumayan. Jadi cabai ini kita ketahui banyak dibutuhkan untuk memasak. Jadi memasak lauk pakai cabai, wah nikmat sekali. Nah, yang satu ini sudah banyak nih bunganya nih. Nih bunganya sudah banyak. Mudah-mudahan nanti buahnya juga banyak, ya enggak? Nah, jadi teman-teman jangan lupa harus dipupuk agar buahnya banyak. Nah, seperti ini. Ya enggak? Nah, ini lumayan ini teman-teman ya. Jadi demikianlah video saya kali ini. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe agar teman-teman bisa mengikuti atau dapat notifikasi dari saya, ya enggak? Nah, demikianlah video kali ini. Sampai jumpa. Bye-bye.